selama berpikirti kepada saudara serta saudari setahun berkali-kali merayakan hari yang Kelang nu buka, Pak Tau ni buka orang makan, kantin nu boleh makan, kantin Kelang boleh makan. Polis buat PKP roblox sana, roblox sini. Lepas tu, rela duduk makan 3-4 orang, anggota polis makan 3-4 orang di situ. Semua boleh, pasal apa kami menjaga di kedai orang tak boleh makan? Satu dua orang duduk atas meja. Kalau lepas yang kandang lo. Apa ni, kan? Jadi kita sama-sama lah jago. Tolonglah, kita belum menang. Belum menang lah kita dah. Kasihan kek frontliners depan-depan ni. Parah apa tu bekerja ni. Sian dia orang. Kita boleh bikin luwi pergi apa dia orang tak ada. Pakai baju plastik tu panih woi dalam tu. Dengar PKP lagi sekali je, ramai dah gerundah. Apatah lagi darurat. Macam-macamlah yang kita semua fikirkan. Pemerintahan diambil alih oleh tentera ke? Kena berkurung ke? Apa beza PKP dengan darurat? Perlu ke darurat ni? Semua ini kita akan rungkaikan dalam topik at 7 sebentar lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama saya Midi Saleh dalam satu lagi episod Topik at 7. Macam saya katakan tadi, pelbagai andaian mula bermain di fikiran kita apabila pengisytiharan proklamasi darurat berdasarkan Fasal 1 Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agung Selasa lepas. Dan pada malam ini kita akan kupas dengan lebih mendalam lagi tentang apakah tujuan darurat dan PKP 2.0 yang sedang dilaksanakan. Dan untuk pengetahuan anda, penonton setia Topik at 7, bagi minggu ini dan sepanjang tempoh PKP, kami akan bersiaran bersama tetamu secara maya atau online bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Dan pada malam ini di talian melalui Zoom bersama saya ialah pakar Perlembagaan Persekutuan yang juga pengarah Institut Tamadun dan Kajian Strategik Universiti Malaysia Pahang, Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Hussein. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, apa khabar, Datuk? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih, Datuk, kerana sudi bersama dengan Topik at 7 malam ini, Datuk. Ya. Okey, Datuk. Bagi orang biasa, ya, bila kali pertama dengar perkataan darurat akan dilaksanakan, persoalan pertama yang bermain di fikiran kami, Datuk, ya, orang biasa ni, ya, adakah pemerintah negara akan diambil alih oleh tentera? Itu soalan pertama. Adakah pergerakan rakyat terbatas, perlu berkurung di rumah saja 24 jam? Dan sudah tentu, Datuk, tanggapan itu semuanya tak benar. Tapi boleh Datuk jelaskan dengan lebih lanjut lagi berkenaan perkara ini, Datuk? Terima kasih. Jadi yang pertama, kita perlu faham sebab daurat itu diisytiharkan. Ya. Kalau kita lihat perkara 150 pasal 1 menetapkan bahawa Yang di-Pertuan Agong apabila baginda berpuas hati, wujudnya ancaman besar, bahaya besar terhadap keselamatan, terhadap kehidupan ekonomi dan keteraman dalam negeri, ataupun bencana besar, daurat besar itu akan menghampiri, maka baginda boleh mengisytiharkan daurat. Jadi di sini kita perlu lihat apakah tujuan daurat diisytiharkan. Kalau mengikut kepada warta proklamasi daurat baru-baru ini, jelas bahawa daurat kali ini diisytiharkan kerana berlakunya penularan penyakit coronavirus, coronavirus 19. Akibat daripada itu, kita lihat berlaku kematian, berlaku penularan wabak yang amat membahayakan. Dan ketika permintaan pertama dipohon oleh Perdana Menteri atau Jawatan Menteri kepada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, baginda pada ketika itu tidak memperkenankan kerana pada hemat baginda, mengikut kenyataan media Istana Negara, undang-undang sedia ada masih cukup dan masih belum timbul keperluan. Okay. Berbeza dengan kali ini, baginda berpuas hati bahawa ada keperluan.
Jadi kalau kita lihat daripada perincaran daurat, disebabkan keperluan untuk menjaga kesihatan, untuk membendung penularan wabak COVID-19. Bukannya berlaku kerana situasi peperangan ataupun ancaman peperangan, ancaman daripada luar dan sebagainya. Jadi tiada keperluanlah dilihat untuk diadakan suatu kata pemerintahan tentera, tentera ambil alih dan sebagainya. Namun begitu, kita perlu sedar bahawa kalau kita melihat ordinance daurat yang diwartakan pada 14 Januari, ada pelibatan tentera. Itu tentera dibenarkan untuk menjalankan tugas-tugas kepolisian untuk menjaga keselamatan di dalam negeri. Tapi bukannya tentera mengambil alih pemerintahan negara kita, mengambil alih pentadbiran negara kita, tetapi melaksanakan beberapa aspek yang diperlukan bagi maksud untuk membendung penularan wabak penyakit coronavirus 19 itu tadi. Bercakap berkenaan dengan keperluan, Datuk sebutkan tadi ya, dengan keperluan untuk mengisytiharkan proklamasi darurat ini. Ramai yang di luar sana, Datuk, dia pertikaikan PKP sudah dilaksanakan di kawasan yang rekod kes tinggi di 6 buah negeri. Tapi pada masa sama tetap diisytiharkan juga proklamasi darurat ini berkuat kuasa sehingga Ogos. Apa sebenarnya beza perbezaan dua pelaksanaannya itu? Tak boleh ke kalau kita buat satu saja? Kalau kita lihat kepada ordinance yang baru diwartakan, dalamnya ada peruntukan-peruntukan yang mengatasi peruntukan sedia ada di dalam perlembagaan persekutuan. Kita lihat bagaimana yang teragung boleh dengan kuasa baginda ataupun memberi perlindungan kuasa kepada pihak lain untuk mengambil alih aset, mengambil alih tanah, harta-harta yang lain dan juga menggunakan sumber-sumber yang ada, sama ada sumber manusia ataupun sumber bentuk utiliti, peralatan dan sebagainya bagi tujuan untuk menangani daurat. Dan di dalam ordinans itu juga terdapat peruntukan yang lain di mana dari satu segi penempatan pegawai-pegawai perubatan di bawah akta, di bawah akta perubatan, di bawah akta bidan, di bawah akta, banyak akta-akta yang mensyaratkan pegawai perubatan tertentu ditempatkan di tempat-tempat tertentu. Maka mereka ini boleh diubah, tidak semestinya tertakluk pada tempat-tempat tertentu. Perkara ini tidak ada dalam kerangka MCO tadi, sekatan jalan raya. Itu menunjukkan bahawa keperluan daurat ini, satu sudut dia mempunyai, kata orang, keluasan yang apa atas dia ada tidak boleh memperuntukkannya. Boleh tak kalau kita berehat seketika dulu, Datuk? Dan sebelum itu, apa kata kalau kita saksikan kata orang ramai yang sudah semestinya terkesan dengan PKP kali kedua ini? Beza dia itu, dari segi memang berkurangan. Tapi kita dah bersedialah untuk nak manage bahan mentah atau tak mau bagi customer-customer masuk dalam kedai. Sambutan tu memang slow lah. Memang kurang lah. Kira bertambah sikit lah. Tapi kita dapat macam jauh-jauh tempat lah. Banyak sekatan kita dah lalu. Takkan ni boleh lah so far ni. 10-20 order okey lah. Pada saya untuk 2.0 ni, SOP tu dah ada. Orang dah tahu. Pelaksanaan dia penguatkuasaan saja. Sebab rakyat kita ni bila ada penguatkuasaan, dia pada saya dia orang alert lah, akur lah. Patutnya tak perlu sebab kita disiplin diri ni atas diri kita. Jadi pada pandangan saya, peringkat sekarang ni lebih kepada penguatkuasaan. Saya rasa satu keputusan yang sangat wajar oleh pihak kerajaan, di mana kita sekarang ni kena sentiasa duduk kat rumah, sentiasa jaga SOP, jaga kebersihan kita, keluar hanya perlu saja, hanya dua orang saja boleh keluar. So benda tu sangat-sangat bagus lah. Saya sangat-sangat menyokong dan saya harapkan dengan apa yang dilakukan ini akan dapat menurunkan kes penularan wabak COVID-19, insyaAllah. Terima kasih kerana masih setia bersama saya, Midi Saleh, dan tetamu jemputan kita, pakar Perlembagaan Persekutuan, Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Hussein. Ada penjelasan yang telah diberikan oleh beberapa pemimpin sebelum ini.
yang mengatakan pengisytiharan proklamasi darurat dibuat kerana mudah untuk kita gubal akta baru, terutama hukuman yang lebih berat terhadap undang-undang berkaitan pelanggaran SOP COVID-19 itu sendiri. Boleh tak Datuk jelaskan apakah jenis undang-undang yang dimaksudkan itu dan mengapa pengisytiharan proklamasi darurat itu penting dilaksanakan buat kali ini? Kalau kita lihat kepada ordinance kuasa-kuasa khas yang diwartakan pada 14 Januari 2021, di sana ada peruntukan denda RM5 juta jika sekiranya mereka yang terbabit untuk memberikan, menyerahkan tanah, aset, sumber manusia gagal mematuhi perintah kerajaan tanpa sebab-sebab yang munasabah. Mereka ini boleh dikenakan denda dan juga dikenakan penjara. Menunjukkan bahawa ada aspek-aspek yang memerlukan kesegeraan. Begitu juga kita lihat dalam keadaan COVID. Implikasinya boleh membawa kepada kematian. Kalau tidak dikawal akan meningkat angka. Dan kita lihat padahnya pastinya akan membawa implikasi kepada ekonomi dan akhirnya pada kestabilan dalam negeri kita. Justru kita lihat ada peruntukan untuk maksudnya tidak menguatkuasakan tempoh tertentu. Sebagai contoh, kalau amalan biasa, mahkamah hendaklah tidak berhenti bersidang sehingga luput tarikh 6 bulan. Daripada tarikh terakhir sitting dan juga sitting yang berikutnya, hendaklah tak lebih-lebih tempoh 6 bulan. Dan juga pilihan raya hendaklah diadakan tidak lebih daripada tempoh 5 tahun daripada siti yang pertama sebelum pilihan raya itu terubah. Jadi dengan kuasa ordinans darurat baru-baru ini, kan, Yang Teragung telah memperkenankan tiada batasan kuasa tersebut. Tapi parlimen tidak digantung. Pilihan raya tidak digantung, boleh diadakan. Parlimen boleh dipanggil oleh pendisi Perdana Menteri Teragung pada bila-bila masa yang baginda fikirkan perlu. Begitu juga election. Boleh dibuat dan tempoh darurat. Tak ada masalah. Cuma batasan masa. Kenapa batasan masa itu dirungkai? Tidak dikuatkuasakan. Supaya keadaan dilihat yang boleh diadakan pilihan raya, ketika mana yang belum boleh diadakan pilihan raya untuk menjamin tiada penularan kepada wabak COVID tadi. Itu antara perkara yang dipinda. Jadi, ordinans dibenarkan begitu luas untuk serve the object ataupun the objective of the emergency. Dalam keadaan itu, ada sekatan batasan yang disebut di bawah perkara 150 fasal 6A. Kita perlu tahu bahawa Penyelidikan Agung boleh buat proklaim daurat atas sebab-sebab yang lain. Kalau atas sebab lain, maka boleh diadakan ordinans-ordinans lain untuk untuk memenuhi kehendak tujuan itu. Penjelasan yang amat terperinci, Datuk. Kita akan dengarkan lagi, Datuk, pandangan rakyat tentang pelaksanaan PKP 2.0. Sebab banyak tadi saya kongsikan, banyak pandangan. Kita dengarkan dan kita sambung bincang selepas ini, Datuk. Pesanan abang kepada orang-orang yang masih keluar di sini. Itu bagi saya itu hak masing-masing, kan? Kita pun tak boleh larang kat dia, kan? Dia nak keluar, tapi tengok pada tempatlah, kan? Ada tempat, tak payah aku lah. Itu je lah. Sama je lah. Sama macam mana? Dari dulu sampai sekarang sama je, tak ada beza pun saya tengok. Tapi sekarang lagi ramai kot keluar macam biasa. Kalau dulu lagi strict kot. Patutnya ada, tapi kebanyakan orang macam saya pun masih keluar buat urusan bank lagi. Kalau dia buat lagi keras nanti, lagi orang masalah tak? Ini pun 2.0 ni pun dah rasa macam rasa susah juga ni. Segala urusan pun bukan senang, bukan macam dulu. Dah ada pengalaman dengan PKP sebelum, so kita dah ada persediaan kita lah daripada segi stok, daripada segi simpanan untuk staff ke, simpanan untuk kedai. Setakat ni tak ada masalah lah, kecuali dekat bahagian sale adalah penurunannya. Ya, itu tadi sedikit perkongsian daripada orang awam termasuklah penggiat industri. Baik, Datuk, sebagai orang awam, saya orang awam, Datuk orang awam, apakah jaminan dalam perlembagaan yang dapat memastikan segala kebebasan dan apa yang pernah kita lalui sebelum ini tidak terjejas dengan proklamasi darurat ini, Datuk? Apakah jaminan ataupun adakah jaminan, Datuk? Kalau kita lihat dari sudut penggubalan ordinans, penggubalan ordinans ini adalah kuasa
yang diberikan perlembagaan kepada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Itu nombor satu. Dalam keadaan biasa, bukan daurat, dalam keadaan parlimen bersidang, maka parlimenlah satu badan yang memberi pandangan, memberi nasihat, yang menggubal rak undang-undang sebelum disembahkan kepada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kita kena faham konsep. Kalau Jemaah Menteri, fungsinya melaksanakan fungsi eksekutif. Kalau parlimen, fungsinya bagi pergubalan undang-undang. Justru kita lihat dalam perkara 44, Dewan Perundangan Negara ialah Yang di-Pertuan Agong dan dua majlis parlimen, Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Jika sekiranya parlimen tidak dapat bersidang, tidak dapat mengadakan pergubalan undang-undang, kuasa itu akan kembali kepada Yang di-Pertuan Agong. Bukannya pergi kepada eksekutif. Sebab kita mempunyai cabang-cabang kuasa tertentu dalam sistem politik negara kita. Justeru, walaupun peristiaran daurat itu berlaku, tidak maksud secara automatik semua peruntukan-peruntukan lain dalam perlembagaan akan terkesan. Hanya setakat apa yang digubal dalam ordinance. Sebab itu kita lihat dah tempoh daurat di negara kita pada tahun 1969 sehinggalah tahun bulan Disember 2011, daurat, proklamasi daurat dibatalkan. Yang kesannya 6 bulan daripada itu, semua undang-undang daurat terbatal dengan sendirinya. Dan tempoh tersebut kita lihat, ada ordinans digubal, ada akta digubal. Kalau mematuhi kehendak undang-undang sedia ada, dibentangkan di parlimen, dinamakan akta. Kalau dibuat, digubal undang-undang secara daurat kerana kepentingan tertentu, maka dinamakan ordinans. Dan ordinans juga, jika sekiranya parlimen boleh mengadakan persidangan serentak, maka perlu dibentangkan di dalam parlimen. Jadi kita lihat di sini ada jaminan. Nampaknya memang perisytiharan proklamasi ini telah mengambil penelitian di setiap aspek, Datuk, ya. Bukan senang-senang sewenang-wenangnya diumumkan sebegitu rupa. Betul, Datuk, ya? Nampaknya masa mencemburui kita, Datuk. Setakat ini saja masa yang kita ada untuk malam ini. Kita akan berehat sekali lagi dan kembali semula selepas ini. Kembali dalam topik at 7. Selain petugas kesihatan yang tak menang tangan ketika kes COVID-19 melebihi 4 angka, polis Diraja Malaysia, PDRM, turut menerima tempiasnya apabila dikerahkan untuk memantau pematuhan SOP. Malah, cuti semua pegawai dan anggota polis di seluruh negara dibekukan serta-merta. Dan untuk itu, kita ikuti laporan rakan setugas wartawan Izzati Rizan. Lorong kita tahu lorong apa ni? Yes, dapat. Bukan, ini so lorong kecemasan. Untuk ambulans, jendera, bawa truk besar-besar. Dia untuk laluan ni. Cik pergi lorong dekat sana, kanan. Cik dah salah ke lorong. Yang kali ke lorong yang betul.
Sesungguhnya tiada yang seronok dengan pelaksanaan PKPB, PKP atau apa jua jenis langkah yang menyekat sana sini. Tapi apabila diberikan kebebasan, ramai yang apa? Padahnya sekatan jalan raya terpaksa dilaksanakan terutamanya di kawasan-kawasan merah. Misalnya di kawasan daerah Gombak ini sebanyak 7 SJR telah dilaksanakan PDRM dan untuk itu apa kata kita tinjau SJR yang dilaksanakan. Jom. Dan bersama saya kini adalah orang kuat IPD Gombak iaitu Tuan Arifai Tarawi. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama program Topik at 7. Baiklah Tuan, mengulas mengenai PKP 2.0 ni, apa alasan-alasan common, alasan-alasan yang boleh dikatakan tak diterima akal yang diberikan ataupun diterima PDRM? Ya, berbagai ragam masyarakat kita dengar lah sejak KPKP ini dilaksanakan. Antara alasan-alasan yang sukar untuk kita terima ni adalah untuk mengunjungi rakan-rakan dalam tempoh PKP ini. Sedangkan kita tahu sekarang ini dalam keadaan PKP. Bukan masanya untuk berkunjung secara sosial sekarang ini. Lagipun kita tahu kes semakin meningkat. Jadi buat apa mengunjung rakan-rakan dalam tempoh yang kita anggap memang tak sesuai sekarang ini. Yang kedua kita dengar, ada di antara mereka yang ingin keluar, semata-mata ingin keluar, melanggar arahan PKP ini untuk membeli barang yang tidak perlu. Misalnya baju, perabot dan sebagainya yang memang tak dapat kita pertimbangkan atau kita terima alasan-alasan yang sedemikian dia diberikan oleh masyarakat. Tuan, kalau boleh ulas mengenai kemudahan PKP 2.0 ini, apa perbezaannya dengan sekatan-sekatan sebelum ini, Tuan, kalau Tuan boleh lihat? Okey, ya, sebelum ini pun kita banyak juga diberikan kemudahan, banyak pihak memberikan kemudahan seperti khemah dan peralatan-peralatan SJR. Ya. Berdasarkan pengalaman yang lepas, kali ini kemudahan-kemudahan seperti keperluan, memasak, maksudnya makanan-makanan ringan itu ada. Kalau sebelum ini memang susah untuk dapat. Jadi sekarang ini banyak pihak yang tampil memberikan bantuan-bantuan, sumbangan-sumbangan. Mengulas mengenai SJR kali ini, Tuan. Adakah SJR saja dilaksanakan oleh di IPD Gombak ini atau ada lagi usaha-usaha yang dilakukan IPD Gombak untuk membantu mengekang pandemik ini? Selain daripada SJR ini, kita juga ada penutupan jalan secara kekal. Ya. Maknanya jalan itu kita tutup terus. Tiada SJR untuk mengelakkan ataupun berfungsi untuk menyekat pergerakan rentas segeri di dua jalan kampung atau jalan lama. Di kilometer dari Batu 24, Jalan Gombak Lama dan juga kilometer 30, Sungai Choh, Rawang. Tujuannya semata-mata untuk memastikan mereka ini lebih baik duduk di rumah daripada keluar tanpa sebab, tanpa tujuan. Kalau tidak keluar juga memang dibenarkanlah untuk tujuan-tujuan yang penting, yang perlu. Selain dari itu, kita juga ada tim-tim atau pasukan-pasukan yang ditugaskan untuk memantau premis-premis yang beroperasi, adakah mereka patuh atau tidak kepada SOP yang telah diberikan. Misalnya berapa orang pengunjung perlu ada, adakah mereka ni, misalnya restoran, adakah mereka ni membuka dining dan sebagainya, sedangkan SOP telah menggariskan bahawa mereka hanya perlu untuk take away atau bawa pulang atau drive through sahaja. Baiklah Tuan, mungkin ada pesanan Tuan kepada orang ramai dekat luar sana yang sengaja meleceh-lecehkan kerja polis lalu dekat SJR ni bagi-bagi alasan yang tidak munasabah, Tuan. Ya, di permulaan ini mungkin pihak polis lagi masih menggunakan budi bicara. Ada leniensi, ada toleransi. Mungkin ada kelonggaran-kelonggaran diberi pada alasan-alasan yang tak munasabah. Namun selepas ini, selepas permulaan awal PKP ini berakhir, kita pasti akan mengambil tindakan yang lebih tegas di bawah Akta 342 dan juga peraturan-peraturan yang berkuat kuasa dengan mengenakan kompaun di serta-merta yang berjumlah RM1,000 serta-merta di lokasi di mana kesalahan itu dilakukan. Ataupun kita boleh menahan mereka dan mendakwa mereka di mahkamah dan dituduh di bawah Akta 342 itu sendiri. Kami juga sempat mendapatkan pandangan dan harapan daripada penggiat industri iaitu seni, pelancongan dan perhotelan. Saya bersetuju atas tindakan pihak kerajaan untuk melaksanakan PKP 2.0. Ini bagi membendung wabak COVID-19 daripada berjangkit lebih ramai lagi rakyat Malaysia, memandangkan hari ini kita telah pun melihat angka-angka jangkitan COVID-19 di Malaysia sudah pun mencecah 4 angka setiap hari secara konsisten. Dan kita sebagai rakyat Malaysia harus patuh kepada semua SOP-SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga NADMA. Turut terjejas adalah industri seni Malaysia
di mana setiap persembahan penggambaran terpaksa dihentikan dan peluang pekerjaan juga turut tidak ada, tidak dapat diwujudkan dan pendapatan penggiat-penggiat seni turut terjejas. Jadi saya mohon pihak kerajaan untuk membantu sekurang-kurangnya dari sudut moratorium secara automatik bagi meringankan beban penggiat-penggiat seni ini dalam keadaan PKP 2.0 dan kepada penggiat seni yang mempunyai ICINA, mohon kerajaan mempermudahkan permintaan mereka. Government must support the industry and its people. With little or no revenue, businesses will not be able to retain its people, will not be able to pay salaries and with no option but to let go of its employees. We urge the government again to extend our proposed wage subsidy structure of 50% for employees within the pay structure of 4,000 ringgit and 30% for those up to 8,000 ringgit. Industries need this to sustain, else forced to retrench employees with immediate effect. Polis sendiri dah sahkan. Masih ada yang degil nak pergi jumpa kawan-kawan time-time PKP ni. Padahal semua dah tahu, ini PKP. Bukan tak pernah lalui semua ni. Dan mungkin juga inilah keperluan dan pentingnya mengisytiharkan proklamasi darurat ini. Apapun, walau sesukar mana sekalipun, penghujungnya kita semua mengharapkan dunia pulih daripada pandemik ini. Untuk itu, saya Midi Saleh. Kita jumpa lagi minggu depan dalam Topik at 7.